Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والمسلمين والمسلمات, para ikhwah wal akhawat fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, sehingga dengan kenikmatan tersebut Allah membimbing kita untuk duduk di salah satu masjid, di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang akan kita lakukan ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Masyarakat ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak terasa sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Syaban. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di ambang pintu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan disebutkan para ulama bahwasanya bulan Ramadan adalah tamu suci, tamu agung, yang mana sebagaimana kita kaum muslimin ketika kita hendak menyambut sebuah tamu besar, seorang tamu besar, tamu agung, pasti kita memiliki persiapan-persiapan khusus. Kita sediakan makanan yang nikmat, makanan yang lezat, atau tempat tinggal yang selayaknya bagi tamu tersebut, maka sudah selayaknya bagi kita sebagai kaum muslimin azabillah wa iyyakum jami'an untuk mempersiapkan diri agar ibadah di bulan suci Ramadan ini bernilai indah, berkesan dengan kesan-kesan yang baik, sehingga ibadah yang kita lakukan setelah di luar bulan suci Ramadan, kita mendapatkan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah
puasa di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah siam, ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan suci Ramadan, salah satu tujuannya adalah mengkader, mendidik seseorang agar orang tersebut setelah keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang memiliki predikat takwa di dalam dadanya. Dan hendaknya setiap kaum muslimin ketika dia tahu bahwasanya perkara yang ada di hadapannya adalah perkara yang agung, sudah pasti dia akan memiliki persiapan khusus, strategi bagaimana ia dapat melaksanakan, menjalani rutinitas ibadah harian di bulan suci Ramadan dengan baik. Maka dari itu, Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian agar kita jangan menjadi orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu, yaitu orang-orang yang senantiasa menyepelekan sebuah perkara idza hadara waqtuhu, walaupun waktunya itu sudah datang. Jadi dia tetap sepele, dia tetap tidak peduli dengan apa yang ada pada waktu tersebut, dia selalu menyepelekannya. Itu dikarenakan apa? Tidak ada kesiapan di dalam menyambut ibadah tadi. Dan kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki persiapan khusus ya, agar ibadah kita di bulan suci Ramadan bernilai bagus, bernilai indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi persiapan yang harusnya dilakukan oleh setiap muslim ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, persiapan yang terpenting, persiapan yang utama adalah persiapan perbekalan ilmu kita terhadap bulan suci Ramadan. Persiapan ilmu terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, minimal ilmu kita tentang apa yang membatalkan puasa Ramadan kita, atau apa-apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan tersebut. Itu ilmu minimal kita, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak ada keraguan-raguan lagi. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, niscaya keraguan-raguan akan timbul. Mudah sekali syaitan itu membisikkan keraguan-raguan tersebut di dalam dada kita, sehingga timbullah ya, ketidakpastian, ragu, galau dan sebagainya. Dikarenakan apa? Ketidakadaan ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala menyebutkan tentang urgensi ilmu, kepentingan ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dengan keilmuan yang kuat, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, maka perbuatannya tersebut akan mendatangkan keburukan lebih besar ketimbang kebaikan kepada dirinya. Itu dikarenakan apa? Karena tidak ada ilmu di dalam ibadah yang ia lakukan. Orang yang beribadah dengan ilmu ini, saya dia akan tenang, mudah untuk tuma'nina, mudah untuk istiqamah di dalam beribadah tersebut. Beda dengan yang tidak ada ilmu tadi. Sebutkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan orang ini melakukan ibadah nantinya dampak keburukannya itu lebih besar kepada dirinya ketimbang kebaikan untuk dirinya. Dan ilmu ini yang sangat penting
dimiliki oleh setiap kaum muslimin ketika hendak melakukan ibadah, apapun ibadahnya, bukan hanya Ramadan saja, bukan hanya puasa saja. Ya, ibadah apapun harus dilandasi dengan keilmuan. Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, ya, yang hendaknya kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Karena pahala yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukannya di bulan Ramadan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ragukan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di dunia ini. Orang yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan dahulu juga ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi ketimbang kedermawanan yang beliau lakukan di luar bulan suci Ramadan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Sedekah apapun bentuknya. Toh apalagi setiap masjid mengadakan buka bersama, ya, memberikan hidangan orang yang berbuka puasa. Ini besar sekali, ya, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyediakan makanan atau minuman orang yang berbuka puasa. Jadi kesempatan-kesempatan seperti inilah yang harus di terus-menerus dipupuk semangatnya untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Dan ini tidak bisa kita lakukan kecuali di bulan suci Ramadan saja. Karena sangat jarang sekali kita dapati seseorang itu memberikan buka puasa selain di bulan Ramadan. Ya, mengadakan buka bersama. Masjid-masjid, bahkan di setiap masjid diadakan buka bersama. Bagi kita yang memiliki, ya, keluangan rezeki, ya, kelapangan rezeki, maka sedekahkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan hidangan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, kana lahu ka ajri ka mithli ajrihi, karena maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang berpuasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Walaupun demikian ia lakukan, walaupun orang yang berpuasa tersebut memakan makanan hidangan yang disediakan oleh orang yang menyediakan tadi, bukan berarti pahala puasa orang yang berpuasa tadi berkurang. Tidak. La yang qusu min ujub min ajri shaimi syai'a. Tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi kalau bisa kita istilahkan, kita curi pahala orang. Ya, tapi kalau istilah mencuri ini mungkin konotasinya konotasi negatif, ya. Nah, karena biasanya kalau udah mencuri pasti ada yang dirugikan. Tapi kalau seandainya mencuri pahala puasa orang lain, ini tidak ada yang dirugikan, malah menguntungkan orang yang berpuasa, dapat buka puasa, masya Allah. Nama asyradi kuazani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang hanya bisa dilakukan di bulan puasa saja adalah sholat tarawih secara berjamaah. Ya, ini pahala juga besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jarang sekali, mungkin bahkan tidak ada kita lihat ada orang sholat tahajud berjamaah di luar selain bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa saja yang
salat bersama imam sampai selesai witirnya, baik itu rakaatnya 11 rakaat ataupun 23 rakaat, ia selesaikan bersama imam di masjid tersebut, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dia akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala salat satu malam suntuk. Ya, di sini dari Imam An-Nasa. Ini masyarakat ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Hendaknya seorang muslim berlomba-lomba dengan yang seperti ini. Kemudian yang identik dengan Ramadan adalah sahur. Ya, sahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahri fa inna fis suhuri barakatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian, karena sungguhnya makan sahur itu, di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Dan ini salah satu tujuan kita bersahur. Bukan tujuan kita untuk mengenyangkan diri, mencari keberkahan di dalam sahur. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tada'uha." Jangan kalian sekalipun untuk meninggalkan makan sahur tadi. Ya, walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia hanya meminum seteguk air, sahur dia. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan di dalam sahur tadi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur itu bukan mesti hidangan yang mewah. Apa yang ada dihidangkan, dimakan. Mencari keberkahan, niatkan mencari keberkahan, bukan hanya untuk mengenyangkan diri. Sedikit pun yang kita makan, ketika kita mencari keberkahan di dalam makan sahur tersebut, insya Allah akan mampu untuk menjalankan ibadah puasa di hari tersebut. Masyarakat wa'azani Allah wa'iyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya yang hendaknya dipersiapkan oleh setiap kaum muslimin di dalam untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu hendaknya seorang muslim senantiasa memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk merubah diri ketika datang bulan suci Ramadan. Yang mungkin selama ini kita senang bermaksiat kepada Allah, suka tipu-tipu, ya, suka bohong, suka dusta, suka yang aneh-aneh, suka untuk berbuat dosa, hobi berbuat maksiat itu hobi. Maka ini ketika hendak mendatangi bulan suci Ramadan, tinggalkan dulu, ya, perbaiki taubat. Dan alhamdulillah, masya Allah, ya, Ustaz kita, ya, Ustaz Nurdin hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, ya, kemarin pada pertemuan yang minggu lalu beliau menjelaskan pembahasan tentang taubat. Ini sangat sangat cocok sekali dengan keadaan kita hendak memasuki bulan suci Ramadan. Perbarui taubat kita. Jangan taubat-taubat yang sembarangan. Disebutkan oleh guru kita pada pertemuan yang lalu bahwasanya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ini siapa yang bisa menyebutkan, Pak? Saya masih ingat, Pak. Syarat taubat pertama, pertama dia menyesal. Nah, menyesal. Kemudian berhenti. Kedua, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian terakhir, udah, itu syarat untuk kalau seandainya dosa tersebut hanya berkaitan dengan hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya berkaitan dengan manusia, tambah satu lagi. Apa? Nah, minta halal. Ya, minta dihalalkan oleh orang yang kita zalimi tersebut. Masyarakat ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika nanti datang bulan suci Ramadan, di awal-awal bulan suci Ramadan ada seorang malaikat yang menyeru di atas langit. Ada seorang malaikat yang menyeru di atas langit, ia mengatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil."
Wahai orang-orang yang cinta kebaikan, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, orang-orang yang suka terhadap amal saleh, terima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil seluruhnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan suci Ramadan. Kemudian kata malaikat tersebut juga, wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai yang mencintai kemaksiatan, yang suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hobi melaksanakannya, aksir, tahan dulu. Tahan, jangan kau lakukan di bulan suci Ramadan. Yang mungkin tadinya di bulan Syaban, di bulan Syawal atau di bulan yang lain yang kau lakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Namun di bulan Ramadan tahan dulu. Ya, tahan, jangan kau melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan tersebut. Apa alasannya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqaun minan nar." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika fi kulli lailatin." Hal tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap malam bulan suci Ramadan. Jadi tahan dulu. Ketika kita hendak bermaksiat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan momentum kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk merubah diri. Jangan sampai Ramadan yang sudah berlalu begitu banyak di umur hidup kita ini tidak memiliki bekas apapun. Maka dari itu, gunakan kesempatan Ramadan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, ya. Hendaknya Ramadan kita pada kesempatan kali ini kita gunakan sebaik mungkin. Yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat kita. Jangan sampai tidak memiliki pengaruh apapun. Ya. Ramadan tidak Ramadan sama saja perbuatannya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatku hazani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah addu'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dan ingat, kenikmatan terbesar bagi setiap manusia adalah Allah undur ajalnya sampai memasuki bulan suci Ramadan. Ini merupakan kenikmatan besar bagi seorang hamba, seorang manusia yang terlahir di muka bumi ini, yaitu ajalnya diundur oleh Allah sehingga dia bisa merasakan manisnya beribadah di bulan suci Ramadan. Para salaf terdahulu, disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, para salaf disebutkan kanu yad'una Allah sittata ashurin. Dahulu para salaf berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan untuk sampai umur mereka ke dalam bulan suci Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashurin ayyataqabbala minhum. Kemudian setelah masuk bulan suci Ramadan, mereka ubah doanya. Mereka mengubahnya dengan Allah, terimalah amal ibadah kami. Begitu juga itu dilakukan selama 6 bulan. Ini yang dilakukan para salaf, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Yahya bin Abi Katsir, Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, menyebutkan ada doa yang dipanjatkan oleh beliau, ya, atau oleh para salaf di dalam untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku sampai memasuki bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan terimalah dan mudahkanlah diriku untuk beribadah
di dalam bulan suci Ramadan. Wa taqabbal wa tasallamahu minni mutaqabbana, dan terimalah ibadahku, amal saleh ibadahku apapun itu yang kulakukan di bulan suci Ramadan. Inilah doa para salaf yang dipanjatkan oleh para salafus saleh, para ulama tabi'in di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Inilah beberapa poin penting yang hendaknya kita pahami bersama, bahwasanya di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini yang harus kita dahulukan, harus yang kita kedepankan. Adapun rutinitas-rutinitas kebiasaan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini harus kita ketahui. Itu tadi berilmu, kembali lagi berilmu di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Ada orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan bermaaf-maafan, kirim SMS atau datang ke tempat karib kerabat untuk meminta maaf. Ada tidak landasan yang seperti ini? Maka disebutkan bahwasanya hadis yang menyebutkan tentang amalan yang dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang-orang sekitar, maka ini hadisnya tidak ada. Maka ketika kita tanya mereka yang mengamalkannya, mereka akan mengatakan bahwasanya ada hadisnya. Mereka mengatakan dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat di bulan Syaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian karena para sahabat heran, para sahabat juga mengaminkan apa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat Jibril tadi meminta aminkan dariku terhadap doa yang dia panjatkan. Apa doanya? Doa pertama, "Ya Allah, jangan engkau hiraukan atau abaikan orang pahala puasa orang yang tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya." Ini pertama, amin kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, "Jangan engkau terima atau abaikanlah pahala orang yang berpuasa yang belum seorang suami yang belum meminta maaf kepada istrinya, atau sebaliknya, seorang suami belum minta maaf kepada seorang istri belum meminta maaf kepada seorang suami." Kemudian amin kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, "Abaikan ya Allah pahala orang yang berpuasa yang belum meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitarnya." Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad. Namun setelah dicari oleh para ulama tentang hadis ini, bahwasanya tidak ada di dalam kitab sahih Ibnu Khuzaimah dan Musnad Imam Ahmad, tidak ada hadis yang bunyinya seperti ini. Ada, cuman mirip saja. Mirip saja. Ada memang disebutkan oleh Rasul, disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya ketika di bulan Syaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apakah doanya dipanjatkan oleh malaikat Jibril ini sama di yang disebutkan dalam hadis tadi yang kita sebutkan? Tidak, jauh sekali. Yang pertama, siapa yang tahu, Pak? "Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, orang-orang yang sudah melewati bulan suci Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosanya." Itu pertama, kata Rasulullah, amin. Kemudian yang kedua, "Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu kedua orang tuanya akan tetapi ia tidak dapat masuk surga karena sebab kedua orang tuanya tadi." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Kemudian kata Rasul, kemudian doa malaikat Jibril alaihi salam, beliau mengatakan, "Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namaku. Nah, hadis ini dinilai hasan. Nah, terdapat di dalam kitab sahih Ibnu Khuzaimah dan Musnad Imam Ahmad. Inilah hadisnya. Jadi bukan bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan itu dianjurkan. Dianjurkan tidak, Pak? Dianjurkan.
Ya, namun ya, setiap kita berbuat salah. Ya, setiap kita berbuat salah. Namun ketika kita khususkan waktunya, ketika hendak datang bulan suci Ramadan, maka tanya dalil. Ya, tanya dalil. Tanya dalilnya. Ada tidak? Kalau seandainya tidak ada dalilnya, sudah. Untuk apa kita amalkan? Tertolak jelas. Ya. Nah. Kemudian begitu juga rutinitas yang sering sekali kita lakukan apa, Pak? Ziarah kubur. Nah. Ya. Ziarah kubur itu dianjurkan. Sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fal ana fazuruha, maka sekarang kunjungilah dia. Ziarahi kuburan tersebut. Kenapa? Fa innahu tudzakkirukumul maut. Karena sungguhnya menziarah kubur itu dapat mengingatkan kita kepada kematian. Nah, masyaallah liqa anzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat fenomena saat sekarang ini. Ketika kita berziarah kubur, apa yang kita lihat? Apakah ada orang yang ketika berziarah kubur ingat mati? Ya. Bahkan yang menyedihkan kita, bahwasanya orang-orang kebanyakan malah berfoto-foto di situ. Maka ini amalan-amalan yang memang butuh terhadap dalil. Apalagi kalau seandainya dikhususkan terhadap untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka butuh dalil. Ya. Kalau tidak ada dalil, ya, untuk apa kita lakukan ini? Ya. Ziarah kubur bagus. Ada anjurannya, ada syariatnya. Salah satu tujuannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hazimil ladzat." Wahai manusia, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Salah satu caranya adalah dengan berziarah kubur. Nah, masyarakat azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang perlu kita tanamkan ketika hendak kita memasuki bulan suci Ramadan, keilmuan yang pertama. Ya, jangan sampai ketika kita beramal di bulan suci Ramadan itu amal kita menjadi amal yang sia-sia. Padahal itu ibadah adalah bulan tersebut adalah bulan ibadah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ya. Jadi hendaknya kita selektif di dalam beribadah, pilih-pilih. Ya. Kita lihat ada tidak dalil yang mendukung terhadap perbuatan tersebut. Kalau tidak ada, jangan kita lakukan. Ya. Karena bulan Ramadan kesempatan yang baik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat qazani Allah wa iyyakum jami'an, perlu juga kita pahami di sini bahwasanya ibadah suci Ramadan itu jangan sekalipun kita jangan kita merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada kekhawatiran, ada rasa was-was ya dari dalam dada kita ketika kita melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Beginilah para salaf. Dan dahulu ketika disebutkan bahwasanya ketika hendak akhir-akhir bulan Ramadan, para salaf itu banyak menangis. Ya. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwasanya amalan ibadah yang dia lakukan itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap amalan yang kita lakukan itu amalan yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa. Kita terus panjatkan permohonan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang bagi kita sehingga kita dapat merasakan bulan suci Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal amal yang saleh di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kita kali ini. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.